roh menangis melihat sesama roh mendapatkan doa dari anaknya. Kasihan, dia menangis menunggu doa dari anaknya, namun tak kunjung juga datang doa itu. Mereka yang mendapat doa mempunyai aura putih, wajah yang bersinar putih, sedangkan yang belum mendapat doa warnanya merah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika roh menantikan doa dari anaknya, roh akan menunggu dan terus menunggu. Tapi jika anak-anaknya tidak mengirim doa, maka roh akan menangis dan menangis. Kasihan ibu bapakmu, udah capek-capek besarin kamu, tapi kamu tidak tahu balas budi ke orang tuamu. Sungguh, kamu anak yang durhaka kepada orang tua. Wahai saudara-saudaraku, ingat dan bayangkanlah ibu bapakmu yang merawat kamu sewaktu kamu masih kecil. Mereka merawat kamu sampai tidak tahu waktu, itu demi kamu. Wahai saudara-saudaraku, di saat engkau mau tidur, bayangkan ketika orang tua kamu melahirkan kamu, betapa sakitnya dia. Dia merawat kamu, dia membersihkan kotoranmu, dia memandikan kamu, dan yang lebih mengharukan lagi, di saat waktu tengah malam, waktu enaknya tidur, kamu menangis. Bangunlah sang ibu untuk menyusuimu. Dan seorang ayah, dia bekerja untuk menghidupimu. Dia banting tulang kerja apa dia tidak peduli. Yang penting halal dan bisa menghidupi istri dan anaknya. Bayangkan, bayangkan itu saudara-saudaraku. Tapi setelah kamu besar, kamu lupa akan pengorbanan ayah dan ibumu. Kamu marah-marahin ayah ibumu, kamu sia-siakan ayah ibumu, bahkan engkau siksa batinnya dengan kelakuan busukmu. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kalian tahu, orang tua itu tidak minta yang mewah-mewah. Yang dipinta orang tua hanya doa setelah mereka mati nanti. Ingatlah saudaraku, hanya doamu yang diharapkan oleh orang tuamu nanti. Hanya doa-doa itu saudaraku. Roh pun menangis, menunggu dan terus menunggu.